Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam Islam, pada saat seorang muslim merasa kusar dan gelisah atau sedang merasakan kesedihan yang mendalam, maka dianjurkan untuk memanjatkan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketenangan hati dan pikiran. Adapun bacaan yang bisa dibaca akan kami sampaikan kali ini. Sebelum kami sampaikan, silakan Anda subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa semakin berkembang. Mohon doa kepada para pemirsa, semoga saluran ini bisa turut menebarkan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah, berikut ini doa yang bisa Anda baca ketika sedang dirundung kesedihan dan kegelisahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Artinya, ya Allah, rahmat-Mu aku harapkan, janganlah Engkau serahkan segala urusanku kepada diriku walau sekejap mata. Perbaikilah segala urusanku, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah doa yang bisa Anda baca ketika dilanda kesedihan yang mendalam. Doa ini juga bisa Anda panjatkan agar diberikan kemudahan dalam segala hal. Jika menurut Anda apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, silakan Anda bagikan kepada saudara atau sahabat yang lainnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.